berbagai perlombaan digelar untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Seperti yang diikuti ratusan siswa SD Negeri 3 Serang. Tidak hanya untuk murid, perlombaan juga diikuti guru dan orang tua murid. Ada 7 lomba yang diselenggarakan yang bisa diikuti secara kelompok maupun personal, seperti memasukkan paku ke dalam botol, memasukkan baju, estafet bola, makan kerupuk, dan juga lomba joget yang diperuntukkan bagi orang tua siswa dan para guru. Perlombaan ini juga untuk meningkatkan tali silaturahmi antar siswa, guru, dan orang tua siswa. Dengan adanya lomba ini, harapan saya anak-anak, orang tua siswa dengan guru-guru ini lebih semangat lagi, lebih kompak lagi, lebih bersilaturahmi, mengenal satu sama lain. Sejumlah siswa mengaku senang karena bisa kembali mengikuti perlombaan di sekolah setelah 2 tahun sebelumnya perlombaan ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Seru kok, seru, terus kompak, terus kayak menyenangkan aja gitu. Tadi ngikutin lomba apa aja? Oh, lomba pakai baju sama ketangkasan waktu. Sebagai puncak acara, pihak sekolah juga akan mengadakan upacara bendera yang wajib diikuti oleh seluruh murid dan guru. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang.